okay? Dan minggu hadapan seperti yang kita semua sudah maklum, kamu dah study week dan bersedia untuk peperiksaan. So hari ini saya nak berkongsi dengan kamu berkenaan dengan persediaan, okay? Persediaan menghadapi peperiksaan semester. PS adalah peperiksaan semester 1. Okay? Dan bagaimana nak mengira simulasi pengiraan PB dan UPS bersama Elia, okay? So, peperiksaan ataupun penilaian berterusan, dia punya pemberat is 40%. Okay? 40% dia punya pemberat, okay? So, kat sini kita ada beberapa yang kita telah gariskan, okay? Yang kalau kamu tengok tugasan individu, dia 15%. Okay. 15% itu dalam topik periodic table. So markah mentah keseluruhan part A dan part B adalah 78 dia punya markah. Okey, markah mentah dia. Okey, di mana part A kita ada objective question yang kamu dah jawab, dan juga pada part B yang kita pilih infografik kita ada 4 soalan, kamu pilih salah satu soalan itu merangkumi markah dia 48. Jadi jumlahkan markah part A dan juga part B, keseluruhan markah tugasan 78. Ini markah mentah. Okey. Dan dia punya weightage adalah 15%. Jadi, kalau kamu nak tahu berapa yang kamu dapat untuk 78 untuk markah tugasan adalah kamu kena rujuk pensyarah tutoran kamu. Kamu tanya, okey, jangan kamu buat diam. Berapa markah mentah? Kalau kamu dah tahu berapa markah mentah kamu, so kamu perkan dengan 78 dan didarabkan dengan 15, okey. Dan untuk laporan amali, okey, laporan amali untuk ujian amali, kamu panggil lab report lah ya. Okay, lab report, markah dia is 25%. Markah mentah, the raw mark is 25%. So, kamu kena tahu berapa kamu dapat untuk raw mark. Okay. Untuk raw mark tu, kamu dapat perkan dengan 25, darabkan dengan 15. Sebab, weightage untuk lab report ujian amali adalah 15%. Okey, jadi itu dah berapa persen? Tugasan dengan lab report dah 30 combination mereka. Okey, next adalah PB yang terakhir adalah section manipulative skill. Masih dalam ujian amali yang kamu jawab dalam Google Form. Okey. So itu ada ada 20 soalan ada 20 soalan berkenaan dengan manipulative skill. Okay. So kamu pun dah sedia maklum harapnya markah manipulative skill yang kamu dapat. So perkan dengan 20, darabkan dengan pemberat iaitu 10%. Jika kamu tambah ketiga-tiga ini, so itulah yang kamu ada untuk PB. Okay. So ramai juga, tak kata ramai, tapi ada juga pelajar yang dapat 40/40, dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah. Okay. So, ini ya Elia. Saya perkenalkan, ini Elia. Jika Elia mendapat, okay, ini simulasi Jika Elia mendapat markah seperti di bawah, berapakah markah PB-nya? Sebab pensyarah, dia akan berkongsi dengan markah mentah. Dia tak akan berkongsi weightage. Kamu yang kena pandai kira weightage kamu berapa. So that kamu boleh tahu berapa should you score in your final exam to get A for chemistry paper. Okay. So, let's say Elia mendapat 60 untuk dia punya assignment. For part A and part B, combination is 60. So, untuk laporan amali, Elia mendapat 20 daripada 25. Dan, untuk manipulative skill, Elia hanya mendapat 15/20. Okey, persoalannya, bolehkah Elia ini masih mendapat, ada sinar harapan untuknya untuk mendapat A untuk paper kimia semester 1. Kita tengok ya. Jadi kalau kita tukarkan markah tersebut kepada pemberat weightage, iaitu 60/78 darab 15, bermaksud Elia ada 11.5% assignment. 20/25 darab 15, Elia ada 12% lab report.
Manakala manipulative skill 15 bahagi 20 darab dengan 10%. Elia ada 7.5%. Kalau ditambah ke semua ini, okey, 11.15 tambah 12 tambah 7.5. So jumlahnya adalah Elia mendapat 31 daripada 40 markah penuh PB. Okey, saya harap perkongsian slide sekarang ini dapat membantu kamu mengira berapakah weightage kamu dalam PB. Okey. Sekarang kita berpindah kepada UPS. Okey, UPS bukanlah PB ya, sebab UPS adalah peperiksaan. Cuma peperiksaan dia ada dua jenis. Peperiksaan yang dijalankan di dalam kolej, okey, iaitu UPS ujian. Yang kedua adalah peperiksaan akhir yang akan dijalankan 13 Disember nanti. So kita tengok UPS ketiga-tiga untuk UPS 1, UPS 2 dan UPS 3, ketiga-tiganya pemberatnya adalah 20%. Okey, sebab itu UPS kita tak boleh kita tak boleh buat semula sebab ini adalah peperiksaan. Sedangkan PB macam assignment sepatutnya kamu akan hantar dari awal supaya pemensyarah kamu dapat membantu. Sebab itu penilaian berterusan. UPS tak boleh. Okey. Kalau kamu dapat baik, baiklah. Kalau kamu tidak dapat baik, itulah markah kamu. So UPS 1 17 soalan. UPS 2 markah mentah pun 17 soalan. Jadi markah mentah dia 17. Sama dengan UPS 3 17 soalan pun markah mentah 17. UPS 1 chapter 1-2. UPS 2 chapter 3-4. UPS 3 chapter 5 dan 6. Jika Elia okay, mendapat markah UPS seperti di bawah ini, berapakah markah UPS-nya? Okey, contoh UPS 1 dia dapat 15. UPS 2 dia dapat 16. UPS 3 dia turun sikit, dia dapat 14. Kan sebab dia terkejut masuk KMKK. Ha, kan dapatlah 14. Okey. Jadi berapakah markah dia? Jadi kita tambah semua UPS 17 tambah 17 tambah 17 bermaksud markah penuh UPS semua adalah 51. Okey, kalau betul semua UPS 51 lah raw mark dia. Tapi macam Elia ni dia cuma dapat 15 UPS 1, 16 UPS 2, 14 UPS 3. Hasil tambah UPS ini adalah 45 per dengan markah mentah keseluruhan 51 didarabkan dengan weightage 20. So markahnya 17.6 daripada 20% weightage yang diberikan untuk UPS. Jelas? Boleh ikut? So, saya harap kamu tahu apa kekuatan kamu, romak untuk setiap UPS dan apakah romak untuk setiap PB. Jadi, pernahkah kamu mendengar carry mark? Okay. Carry mark ini adalah markah yang dibawa untuk kamu. Kita ada 60% carry mark. Okay. 40% adalah PB, manakala 20% lagi adalah UPS. Okay. So kalau carry mark kamu tinggi, kamu ada banyak kelebihan okay, untuk skor A. Sebab itu sepatutnya okay, carry mark kita buat betul-betul. Okay, kita kumpul sebanyak mana yang mungkin. Carry mark adalah markah yang diperolehi sepanjang semester daripada tugasan, ujian amali mahupun UPS. PB 40% dan UPS 20%. Berapakah carry mark Elia? Okey. Untuk mendapat A, okey. Untuk mendapat A, Elia perlu mendapat
32 markah lagi. Kenapa 32? Kita perhatikan ya. Tadi kita dah kira PB Elia 31 daripada 40. UPS Elia, ketiga-tiga UPS yang dia dapat weightage-nya adalah 17.6. Jika ditambah PB dan juga UPS, so carry mark dia adalah 48.6 daripada 60 markah penuh carry mark. So, daripada 48.6, seperti kita sedia maklum, ujian akhir ataupun peperiksaan akhir pemberat dia adalah 40%. Okay. Dan kalau kamu tambah carry mark, tambah PSPM, hasil tambahnya adalah 100%. Okay. Jadi untuk mendapat A, soalan kita tadi, adakah Elia layak dapat A walaupun dia tak perform sangat ataupun sederhana sahaja di dalam PB dia? Okay. Dan juga dalam UPS-nya. Okay. Untuk mendapat A, Elia perlu mendapat 32%. Sebab 32% jika ditambah dengan carry mark sedia ada 48.6, Elia mampu mendapat A iaitu 80%. Okay. Jadi, untuk dapat 32% dari peperiksaan akhir, Elia kena jawab betul sekurang-kurangnya 24 soalan objektif nanti daripada 30 soalan yang diperuntukkan. Okey, jadi penting untuk kamu tahu berapa yang perlu kamu skor dan kamu boleh tahu topik mana yang kamu perlu prepare lebih supaya kamu dapat target. Okey, A kamu tadi. Markah keseluruhan kimia, kalau kita tengok carry mark plus PSPM, 48.6 dia punya carry mark per 60, tambahkan katalah dia betul 24, okey, 24 daripada 30 soalan, makanya 32%, 24 bahagi 30 darab 40, okey, so 32%, so Elia berjaya mendapat 80.6. Jadi boleh tak dia dapat A? Dia boleh dapat A. Okey, tapi dia kena usaha keras. Maksudnya dia kena betul 24 soalan daripada 30. Jadi, 24 soalan tu dari mana? Okey, saya telah kongsikan sebelum ini dalam Telegram kita. Sekarang saya kongsikan lagi supaya kamu lebih jelas. Okey. Chapter pertama, chapter matter. Markah yang diperuntukkan adalah ataupun bilangan soalan yang diperuntukkan adalah 8 soalan. Dan seterusnya. Chapter Chemical dan Ionic Equilibrium iaitu chapter 6 dan 7 hendaklah ataupun boleh di-study bersama-sama sebab dia ada kesinambungan. KCKP dan juga KAKB. Okey. So sekarang kamu fokuskan chapter meter. Recall balik sebab kamu dah tinggal lama. Okey. Panduan grade. Panduan sistem grade. Di matrikulasi, kita memakai sistem pointer. Yang orang kata 4 flat. 4 flat tu apa ya? Okay, 4 flat. Okay, 4. Okay, 4. So, kalaulah pelajar mendapat A bermaksud markah grade dia adalah 4. Kalaulah dia mendapat markah 75, maksudnya carry mark plus dia punya final exam. Carry mark plus dia punya final exam, markah itu berada contoh 78, maka dia dapat A minus. Okay. So bila A minus, pointer untuk kimia ataupun mata nilaian untuk kimia adalah 3.67. Jadi kamu boleh nampak di paparan daripada A 4, A minus 3.67, B 3.33, B plus 3.33, B 3, B minus 2.67, C plus 2.33, C 2, C minus 1.67, D plus 1.33, D 1 kalau kamu dapat F iaitu markah carry mark plus dengan markah exam kamu dapat 0 hingga 34, maka kamu tidak ada mata, kosong. Okey, dan gagal untuk sistem matrikulasi C minus dan ke bawah dah dikonsider sebagai gagal. Okey, so saya harap dengan carry mark 60% ini kita tidak ada pelajar yang gagal. Okey.
Bagaimana cara mengira pointer? Jika Elia mendapat kimia dia A, okay, matematik dia B+, kejuruteraan dia dapat A, fizik dia dapat A-, okay, hanya empat subjek ini sahaja, empat subjek teras ini sahaja yang menentukan pointer anda. Okay, jika dia mendapat sebegini, berapakah pointernya? Ada pelajar yang dah familiar dengan sistem pointer. Ada pelajar ini first time dia dengar sistem pointer. So, sila berikan perhatian. So, untuk makluman semua, setiap subjek teras mata kreditnya adalah 5. Macam mana kita nak tahu semua mata kredit dia adalah 5? Contoh macam kimia, ya. EC, Engineering Chemistry, 01, semester 1, 5. Hujung nilai 5 itu menunjukkan 5 credit hour. Samalah dengan EP 015 dan apa nama SM 015. 5 di belakang tu menunjukkan credit hour. Mata kredit, eh. So, mata kredit itu penting untuk kamu tahu pointer kamu. Sebab kalau kamu dapat A kimia, tadi mata nilaian 4 kan untuk A. So, 4 didarabkan dengan mata kredit kimia 5. So, kalaulah mat dia dapat B+, bermaksud 3.33. Didarabkan dengan mata kredit matematik pun 5, dapatlah 16.65. So, kalau kejuruteraan dia dapat 4 flat, dia dapat A, maksudnya 4 mata nilaiannya didarabkan dengan credit hour, 5 untuk subjek engineering. So, dia punya jumlah 20. Dan fizik, kalau dia dapat A-, mata nilaian dia 3.67 didarabkan dengan 5 credit. So, dia dapat 18.35. Jumlahkan semua, dapat 75. Dibahagikan dengan semua mata kredit 5, 5, 5, 5, dibahagikan dengan 20. So, dia dapat 3.75. Itulah pointer Elia. Okay. So, hati-hati. Jangan ada subjek yang kamu tergelincir C dan ke bawah. Sebab ini akan membawa kepada padahnya ataupun rendahnya nilai pointer kamu. Sebab dia adalah purata. So, bagaimana pula apa bezanya PNGK dan PNGS? K adalah keseluruhan, S adalah semester. So, kalaulah kamu dapat PNGK ada keseluruhan, maksudnya semester 1 untuk kimia tambah dengan grade untuk semester 2 kimia, itulah PNGK kamu. Contoh, ini adalah pointer keseluruhan. Katalah dia dapat 3.75 untuk semester ni. Semester ni kalau tambah semua subjek dia dapat 3.75 Elia. So semester depan katalah dia dapat 4 flat kan 4.00. So 3.75 tambah 4.00 bahagi 2 sebab ada 2 semester. Itulah PNGK-nya. Jadi kat sini saya nak mengambil kesempatan peringatan untuk menjawab peperiksaan. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, kali ini di dalam sejarah matrikulasi, kita tak ada paper 2, iaitu paper subjektif. Semua paper, okay, yang saya tahu kimia lah, yang lain saya kurang pasti, adalah paper objektif. Sebab ini kita plan untuk kamu buat exam di rumah, tapi kamu datang ke sini, so kita proceed sahaja. So, ada 30 soalan, kamu akan menggunakan borang OMR yang dibekalkan. Guna pensel 2B, bukan pensel picit ataupun pen, okay? Gunakan pensel 2B untuk menghitamkan borang OMR kamu. Termasuklah segala maklumat dalam borang OMR. Kalau dia kata kena tulis nama ke apa dalam borang OMR, tulis dengan pensel 2B. Walaupun kamu kata tulis dengan pen, tak. Sebab tu micin kan, kamu tulis dengan pensel 2B. Tiada formula untuk kimia dibekalkan. Formula Henderson, Heisenberg ke, pH ke, mol ke, semua formula tidak diberikan. Makanya silalah hafal, okay? Formula yang melibatkan pengiraan. Lampiran yang disediakan, habis tu macam mana periodic table? Periodic table tidak dibekalkan. Namun, okay, relative table of relative atomic mass dan juga list of selected constant value dibekalkan dalam soalan. Soalan dalam dwibahasa.
Jadual bekalan diberikan macam mana? Di dalam bentuk macam ni. Okey? Dia akan bagi kat situ simbol dia apa, proton number dia apa dan juga relative atomic mass. So kalau nak buat electronic configuration, tengok bahagian proton number. Kalau nak buat pengiraan molar mass, tengok bahagian relative atomic mass, jangan tersilap. So pemalar apa yang diberikan? Pemalar Rydberg constant, Avogadro constant, cara nak tukar unit. So kalau tau 760 1 atm, benda-benda begitu diberikan. Okey. Kamu sudah menjalani, kebanyakan kita dah menjalani trial set 1, mantap 1 yang kita kenalkan sebagai MAN tu adalah menjana, T tu target, A tu akademik, P tu adalah pelajar. Menjana target akademik pelajar, mantap 1, iaitu SEM 1. So, kita akan buat trial paper 1. Okey, ini bukanlah soalan sebenar tapi ini adalah nak melatih kamu bagaimana nak menjawab. Soalan sebenar kami sendiri pun tak tahu. Pesyarah sendiri pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Bagaimana soalan dia susah ke senang ke. Tapi you prepare for the worst. Okay. Ada 3 kita try buat. So saya harap dengan persediaan usaha kami ini dapat membantu kamu lah. So gunakan peluang ini sebaik mungkin. Okay. So try paper 1 tadi dah buat. Kita ada 3 slot. Kita ada 2 slot lagi lah. Okey, iaitu pada minggu akhir itu hari ini, iaitu pada satu lagi pada minggu study week, iaitu try mantap 2 dan kita ada pada minggu exam iaitu mantap 3. 30 soalan akan dijawab dalam masa 1 jam 30 minit. So masa sangat banyak. Jangan kalut. Jangan kalut sangat. Okey, you bayangkan 30 soalan 1 jam 30 minit. Berapa minit you provide untuk satu soalan? Okey. Markah direkodkan bagi tujuan pemantauan. So tadi kamu ada key in kan? Bila kamu jawab, kamu key in dalam link kan? Itu tujuan dia adalah saya nak record, saya nak trace bagaimana pelajar. Okay? Ada yang tak faham ke? Kita tengok, oh, banyak mana student yang tak faham chapter 1. Banyak mana student yang tak faham lagi chapter 2. Ataupun student kelas mana yang lemah? Ataupun siapa yang di bawah 10? Saya akan tengok lah. Soalan akan diberikan secara hard copy. Tadi semua dah dapat secara hard copy oleh pensyarah masing-masing. Jawab di kertas yang dibekalkan dan juga masukkan jawapan yang sama ABCD tadi. Okey, di dalam link Google yang dibekalkan. Video recording akan cuba dihasilkan. Kita dah ada dah video recording untuk mantap 1 dan kita akan blast insya-Allah mungkin esok. Okey, ataupun malam ini sebab kita masih ada lagi satu kumpulan yang belum menjawab. Dia pun akan jawab pada petang ini. So, kenapa kita buat video recording ni? Sebab kita nak bantu pelajar. Kita nak cuba bantu pelajar untuk mengulang kaji set soalan percubaan. So, macam soalan satu dia salah. So, nanti ada pensyarah yang buat recording. Sebenarnya jawapan dia ini. Kenapa dan sebagainya. Okay. So, mantap satu akan dijalankan pada 2 Disember iaitu pada hari ini. Mantap dua akan dijalankan pada 6 Disember iaitu Isnin minggu hadapan. Soalan berbeza Dan mantap 3 akan dijalankan pada hari Jumaat pada 10 Disember. Untuk pengetahuan kamu, pada 9 Disember kamu ada ujian, kamu ada peperiksaan matematik. So nanti kita akan bekalkan soalan itu pada kamu lah. Habis jawab exam nanti kamu datang kepada pensyarah ambil soalan lah untuk mantap 3. Jadi untuk menjelaskan lebih nampak bagaimana perjalanan program mantap ini, dia adalah self-learning sebenarnya. Dia tak ada pensyarah yang guide sebiji-sebiji. Okay? Dia adalah self-learning, kamu cuba jawab dan kamu tengok kat mana yang salah. Okay? So mantap satu, kita akan edarkan, pelajar akan jawab. Screen recording disediakan oleh Puan Yusmawati dan Puan Munira dan akan di-blast pada 4 Disember. Saya rasa mungkin boleh awal, mungkin sama ada esok kita boleh blast dah. Okey, manakala mantap 2, minta wakil kelas, saya minta wakil kelas masing-masing ambil kertas soalan daripada pensyarah tutoran awak. Screen recording akan disediakan oleh Puan Suzila dan Tuan Fidaus dan kita akan blast di YouTube Chemistry pada 8 Disember selewat-lewatnya, mungkin lebih awal. Okey. Dan mantap yang ketiga, ini adalah mantap yang terakhir. Okey, kita akan minta wakil kelas ambil kertas soalan daripada pensyarah masing-masing selepas habis exam matematik di dewan. Ataupun di mana-mana bilik persediaan lah, bilik tutoran kan, mana-mana dewan peperiksaan.
So screen recording akan di, akan dibuat oleh Puan Cik Syafiqah, sorry eh. Cik Syafiqah dan Puan Wan Syafinas, dan kita akan blast di YouTube KMKK selewat-lewatnya pada 11 Disember. Okey. Maka saya besarlah harapan saya kamu dapat okey ada peningkatan setiap kali mantap dibuat. Jika saya dapati, saya akan trace pelajar ini tak ada peningkatan. Dia punya markah mantapnya dari 1 ke 2, 2 ke 3. Kita akan buat pertemuan lah, di Dewan Kuliah untuk mengetahui apa masalahnya. Kat mana yang tak fahamnya. Kat ada anasir-anasir luar yang mengganggu. Okey. Dan saya harap kamu menggunakan masa study week minggu hadapan untuk study dengan baik. Elakkan main game. Tumpukan perhatian sekejap ini untuk peperiksaan. Okey, dan kita kongsi ada satu petikan di sini. Jika kita tidak ingin belajar, maka tidak seorang pun akan menolong kita. Okey, sebaliknya jika kita memutuskan untuk belajar, maka tidak ada seorang pun dapat menghentikan kita. That is the powerful of learning. Okey, kalau kamu block, kamu tak mau dah belajar, datanglah cikgu hebat mana pun, datanglah buku hebat tebal mana pun, datanglah ABM yang macam mana pun, ia tidak dapat membantu. Okey, awak sendiri adalah simbol kecemerlangan awak. Kami cuma membantu dan diiringi oleh doa. Sekian sampai di situ saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.